Gempa Pangandaran baru saja terjadi pada Senin, 17 April 2023, sekira pukul 11.38, dikutip dari laman BMKG Bandung. Gempa Pangandaran kali ini berkekuatan magnitudo 4,9. Pusat gempa Pangandaran berada di Laut Pada, 97 km di barat daya Pangandaran dan berada di kedalaman 24 km. Hari ini, gempa Pangandaran ini terjadi dua kali. Pertama terjadi pada pukul 9.20 dengan kekuatan magnitudo 3.3. BMKG menyebutkan, gempa bumi berkekuatan 3.3 tersebut terjadi di kedalaman 25 km. Sudah nonton, jangan lupa like.